Assalamualaikum. Bikin sajian kue lebaran yang enak, simple, praktis tapi juga menarik. Hanya menggunakan 3 bahan saja tapi jadi kue seenak ini. Di sini sudah saya siapkan 2 buah kelapa. Ini aku menggunakan kelapa yang setengah tua ya. Jadi nggak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Kita belah, kita buang dulu airnya dan juga kulit kelapanya. Jadi ini kulit kelapa yang berwarna coklat-coklat, ini kita buang dulu, jadi tinggal yang berwarna putih. Setelah kita cuci bersih, langsung bisa kita parut atau kita pasah. Di sini aku menggunakan parutan yang seperti ini ya, tinggal kita parut-parut aja, hasilnya itu bagus, tipis dan juga panjang-panjang seperti ini. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai kita parut, untuk hasilnya seperti ini ya, udah selesai. Ini dari 2 butir kelapa. Dan untuk pelengkapnya aku juga menggunakan 700 gram gula pasir. Ini kita masukkan dulu kelapanya ke dalam penggorengan, kita masukkan semua. Setelah masuk semua, baru kita masukkan untuk gula pasirnya. Untuk gula pasirnya ini juga langsung kita masukkan semua ya. Setelah itu kita aduk dulu sampai rata. Setelah rata, baru kita nyalakan apinya. Kalau ini apinya udah kita nyalakan dulu sebelum kita masukkan semua bahan, takutnya nanti tidak kita aduk dan bagian dasar kelapanya nanti bisa gosong ya. Ini kita aduk dulu terus sampai rata, baru kita nyalakan api. Setelah itu tetap harus kita aduk terus biar nanti tercampur rata. Kita aduk-aduk terus, masak dengan api sedang sampai gulanya ini mencair. Setelah gulanya mencair seperti ini, masih harus terus kita aduk sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, bisa langsung kita beri warna ya. Atau kalau teman-teman mau warna putih aja kayak gini juga boleh ya, jadi sesuai selera aja. Di sini mau saya beri warna merah dan juga hijau, jadi saya beri atau saya bagi menjadi 2, sama banyak. Untuk membaginya aku langsung taruh di penggorengan ya, karena nanti mau dibantuin sama saudara aku. Jadi aku bikin yang warna hijau, saudara aku bikin yang warna merah. Tapi kalau teman-teman bikinnya sendiri itu bisa ya, ambil setengah bagian, nanti kita diamkan dulu aja gak apa-apa, baru kita bikin yang satu warna. Karena walaupun nanti udah dingin, nanti kalau kita panaskan kembali, nanti gulanya meleleh lagi ya. Ini untuk mempersingkat waktu aja, ini yang warna merah dan juga saya bikin yang warna hijau. Untuk seberapa banyak pemberian warna itu sesuai selera aja ya. Kalau mau merah banget juga berarti nambahnya itu yang banyak gitu ya. Tapi kalau aku tuh sukanya yang gak terlalu berwarna merah ya, jadi kayaknya kelihatan pink-pink gitu aja ya. Lanjut di sini aku mau bikin yang warna hijau. Ini masih harus terus kita aduk-aduk terus seperti ini, karena memang gula itu kalau sudah mencair gampang gosongnya. Ini kita masak dengan api yang kecil aja ya, sambil terus diaduk-aduk. Pembuatan kembang gula ini memang gampang-gampang susah ya, karena kalau kita masaknya itu masih ada seperti air atau seperti gula yang masih mencair seperti ini, itu jangan langsung dicetak. Nanti kalau dicetak nanti nggak bisa kering ya. Ini pokoknya harus terus kita aduk terus sampai gulanya ini nggak ada yang seperti gelembung-gelembung kayak gini ya, yang masih mencair. Kalau masih mencair seperti itu, tandanya itu belum bisa kita cetak. Dan sebaliknya, kalau gulanya ini juga terlalu kering juga nggak bisa dicetak, nanti mencetaknya itu malah susah lengketnya ya. Nah, ini pokoknya terus aja kita masak sampai gulanya ini nggak ada yang mencair, tapi juga jangan sampai kering. Nah, ini gulanya yang mencair udah nggak ada ya. Ini bisa langsung kita cetak.
siapkan loyang. Loyangnya itu nggak usah kita alasi dengan apa-apa ya, cukup loyang aja seperti ini. Langsung aja kita cetak, kita bentuk, kita rapikan, dan lakukan semua sampai selesai. Yang baru nemu channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Setelah kita cetak, untuk satu resep ini jadi 4 loyang. Kita tunggu dulu sampai kering. Setelah kering bisa langsung kita jemur. Jemur di terik matahari sampai kering ya. Untuk seberapa lama keringnya itu tergantung panas mataharinya ya. Jadi disesuaikan aja. Setelah kering untuk hasilnya seperti ini ya, bisa langsung kita kemas. Bisa kita kemas menggunakan toples atau bisa juga kita masukkan ke dalam plastik standing pouch untuk ide jualan. Rasanya enak, empuk, gurih, tapi juga renyah. Rasa manisnya itu enak ya, karena ada rasa manis dan juga gurih dari kelapanya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. See you!